sih lanjut. Dan saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan satu kegiatan Kepolisian Republik Indonesia bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan kegiatan yang tentunya ini mudah-mudahan bisa memberikan arti bagi masyarakat dengan situasi kekinian, ya, dengan wabah virus corona sekarang yang sedang berjangkit di negeri kita. Tempat dari sendi-sendi kehidupan masyarakat di negara kita, khususnya di kota Depok, mempengaruhi masalah-masalah kesehatan, berpengaruh terhadap masalah sosial, dan juga berpengaruh terhadap masalah-masalah ekonomi yang bergeliat di masyarakat kota Depok. Dalam situasi ini juga tentunya kepolisian tidak berdiam diri. Dengan segala sumber daya yang ada, bagaimana sumber daya yang ada di Polri ini bisa digunakan dalam rangka penanggulangan daripada wabah virus corona ini. Dengan kegiatan-kegiatan operasi kepolisian maupun dalam bentuk satuan-satuan tugas yang melaksanakan tugas bagaimana wabah ini bisa ditanggulangi bersama-sama, pada sisi lain pun situasi kamtipmas di masyarakat kota Depok ini bisa dikendalikan dengan baik. Pada hari ini Satuan Tugas Nusantara Mabes Polri melakukan kegiatan memberikan bantuan bahan pokok khususnya kepada masyarakat yang terdampak daripada wabah ini. Pada hari ini kita memberikan bantuan kepada rekan-rekan guru, ya, yang dalam proses kerjanya sekarang terhenti karena adanya wabah ini sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak, yang tentunya ini akan memberikan arti bagaimana tetap berkelanjutan kehidupan masyarakat di kota Depok ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepedulian Polri ini tentunya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga pada masyarakat Depok pada khususnya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Paket 1.500, ya, yang akan tersebar semua di kota Depok ini. Dan pada hari ini pun kita melibatkan bagaimana pengirimannya itu kita menggunakan rekan-rekan dari ojek online, ya. Kita memanfaatkan rekan-rekan dari ojek online untuk mengantarkan paket ini ke rumah-rumah warga yang membutuhkan yang telah kita datangkan, ya. Ini akan berimbas berganda, ya. Masyarakat menerima, pada sisi lain pun rekan-rekan ojek online mendapat imbalan daripada kegiatan-kegiatan pengantaran paket ini ke masyarakat. Ada 1.500 paket, ya, yang tentunya mudah-mudahan kerjasama dari berbagai pihak, jumlah ini akan terus bertambah dan bertambah.